Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam live kami ini. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang kursus yang sedang berlangsung di tempat kami untuk public program ya, yang bertajuk Adobe Illustrator CC. So macam biasalah, saya ingin membacakan kursus ini kepada anda semua ya. Saya ingin berkongsi tentang course outline dia ya. Saya akan membacakan. Okey, kursus hari ini membantu ya para peserta mempelajari tentang alatan dan ciri tersedia dalam Adobe Illustrator CC. Selain daripada itu, untuk membantu peserta memahami bagaimana program peneraju industri ini membawa reka bentuk grafik kepada yang baru dan juga yang sedia ada peserta peserta atau pengguna yang sedia ada ya. Para peserta akan belajar cara mencipta manipulasi bentuk dan lengkung, menggabungkannya dengan teks untuk menghasilkan menghasilkan ya logo, mudah sedia untuk web dan untuk cetakan. Okay, dan kita akan ajar juga ya apa tu untuk menggunakan warna-warna, kecerunan, lapisan dan foto, edit foto dan sebagainya ya, untuk mencipta ilustrasi dan kesan teks yang menarik perhatian anda. Inilah yang kita akan belajar selama dua hari ini ya. Okey, untuk saya baca juga objektif dia. Okey, objektif untuk kursus ini, insyaAllah para peserta bila datang untuk kursus ini, mereka akan tahu macam mana untuk navigasi persekitaran Illustrator, lukis dan memahami lengkok punca lukisan dalam Illustrator, chapter logo menggunakan bentuk yang mudah, mengaplikasikan kecerunan dan corak, edit laluan dan titik south ya, tetapkan attribute dalam panel juga, mengukur objek dan meletakkannya dengan tepat. Okey, dan juga warnakan karya seni lukisan tangan anda dengan live dan trace live paint dan warna. Okey, export ilustrasi untuk web dan bentuk cetakan. Ini ialah tadi ialah objektif dia ya. Okey, untuk prerequisit atau prasyarat untuk menyertai kursus ini adalah para peserta memerlukan kefahaman asas PC atau Mac, termasuk pemahaman yang kukuh sistem pengendalian komputer ya, Windows atau Mac juga. Mereka juga perlu tahu bagaimana untuk melancarkan program, mencipta dan menyimpan file dan menyalin file dalam CD dan media lain. Ini ialah basic lah, prerequisite sebelum attend training ini atau prasyarat dia. Okey, siapa yang patut hadir untuk kursus ini? Okey, untuk kursus ini ialah kursus ini bertujuan untuk
berserta grafik dan pereka tekstil, fashion dan sesiapa sahaja yang mempunyai tanggungjawab mereka bentuk visual. Ini untuk siapa yang patut hadir. Okey, khusus ini kita ada 16 modul ya. 16 modul, tapi saya akan share tajuk modul sahaja. So dalam modul ni kita ada detail sub dia lah untuk lebih detail lagi program itu dalam kita punya outline. Tapi hari ini saya nak berkongsi modul dia lah. Okey, modul yang pertama Core Illustrator Concept, Exploring Panel and Workspace, Defining Switches, Drawing and Selection Essential. Yang kelima, okay, yang kelima ini editing paints. Yang keenam appearance. Yang ketujuh working with group and layers. Lapan object transformation and positioning. Sembilan brushes. Sepuluh using symbol. Sebelas applying filter and light effect. 12 basic text editing, 14 placing images, 15 specialized task, 16 illustrators output. So kita macam saya cakap tadi, kita ada 16 modul untuk program Illustrator CC ini ya. Okey, semua kursus kami boleh dijalankan secara face to face, iaitu bersemuka atau secara online. Boleh juga secara dalam kalau dalam grup, mungkin dalam in house di tempat anda, atau public program macam hari ini di tempat kami, atau boleh juga ditempatkan di hotel-hotel juga. Ya. Dan public online boleh juga, public online dan juga face to face. Okey, untuk maklumat anda juga, semua kursus kami di Global Info Skill boleh claim atau tuntut bayaran melalui HRD Corp, atau dulu HRD Corp ini dikenali sebagai HRDF, iaitu di bawah Kementerian Sumber Manusia, di mana hampir semua sebilangan besar ya syarikat di Malaysia adalah contributors, atau pencarum lah di dalam HRD Corp ini. Jadi kursus kami ialah approved under SPLHAS. Jadi syarikat anda tidak perlu membayar kami dahulu, tetapi kami akan claim direct fund atau dana syarikat anda daripada HRD Corp. So saya nak share sikit dalam classroom ya. Sebentar ya. Sekejap. Control one.
Okey, itu je yang saya boleh kongsi. Sekejap ya tadi. Okey, saya nak habiskan live saya dulu. Saya tengok, saya baca lagi. Saya rasa sikit lagi is sikit lagi. Sampai kat kontak lah. Sekiranya anda ada pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut berkenaan program yang kami sediakan, sila hubungi kami di talian 03 7877 7692 atau WhatsApp kami di 0126177693 dan juga boleh layari website kami di www.globalinfoskills.com. Juga boleh follow, like dan komen di semua social media kami. Kita ada 6 social media yang sangat aktif dan kami update setiap hari ya. Atau email pada kami di info@globalinfoskills.com. Okey, sampai sini saja. Terima kasih. Jumpa lagi.